Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajmain sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Jaksa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, nenek mama alim ulama cedek pandai bundo kanduang nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih 2 juta wisatawan yang datang berkunjung ingin melihat keindahan alam Sumatera Barat. Ternyata 800 ribunya itu tumpah ruah ke pesisir selatan. Itu nikmat atau laknat? Kata siapa? Nikmat, piti masuk 800 ribu orang. Lebih 800 ribu orang dan datang ke pesisir selatan. Tentu dia bayar penginapan, duit. Dia beli kerupuk, duit. Dia minum kopi, duit. Lalu, duit. Lalu aja duit. Membayarnya lalu tuh. Barang lo sejam lalu di pesisir selatan. Tapi jangan lupa, dia datang ke pesisir selatan pakai celana pendek. Dia datang ke pesisir selatan membawa sabu-sabu. Dia datang ke pesisir selatan membawa budaya dari kampung halaman dia. Kita tidak bisa larang dia. Betul? Duit datang, maksiat pun datang. Apa bentengnya? Saya tak ragu sikit pun. Jangankan 800 ribu orang datang ke pesisir selatan, 8 juta orang pun datang ke pesisir selatan, iman orang pesisir selatan tidak akan goyah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada benteng Masjid Raya Mandeh. Ini tujuan didirikan masjid ini. Betul? Tadi kami tengok masjid kota tutuik sadonyo. Tidak ada jendela nan terbuka. Kami sangko di dalam ada AC. Mantap masjid kita ini. Di atas bukit. Dicor. Batu. Kokoh. Mudah-mudahan sekokoh ini pula lah iman generasi pemuda-pemudi pesisir selatan. Ini tantangan ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau tidak kita perkuatlah anak pesisir selatan ini, maka alam yang cantik dan indah, alam takambang menjadi guru ini, tidak menjadi rahmat tapi menjadi laknat. Anak-anak kita tak sanggup. Allah berikan bupati peduli pada agama, maka didirikanlah masjid terapung yang akan diresmikan bulan November nanti insyaallah. Amin. Didirikan pondok pesantren di tanah wakaf 10 hektar, tanah wakaf 23 hektar. Itu kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Tapi ternyata tidak hanya bupati, polres, dandim, pejabatnya saja, rupanya masyarakatnya juga cinta agama. Akhirnya datanglah yayasan meningkatkan kualitas anak Indonesia. Yayasan meningkatkan kualitas. Hai ibu-ibu. Ini kalau tidak disapu kan sakit lagi.
Kok salah panitia mana dibuka pintu? Yayasan meningkatkan kualitas anak Indonesia. Ada ndak di antara limo kata konan membau-bau namo Islam? Ada ndak? Ambo ulang sekali lagi ya. Yayasan meningkatkan kualitas anak Indonesia. Ada ndak membau-bau namo Islam? Ndak ada membau namo Islam. Ndak ada meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan iman dan takwa. Ndak ada. Yayasan meningkatkan kualitas anak Indonesia. Indak ada membawa-bawa nama Islam. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isi minyak babi. Betul? Paham cerita kok? Membawa-bawa nama Islam tapi tidak Islami. Sekarang kalau kita buat yayasan membawa-bawa nama Islam, dituduh radikal, dituduh teroris, dituduh. Nah, sekarang bawa nama nasional. Yayasan meningkatkan kualitas anak Indonesia. Tak ada bawa-bawa nama Islam, tapi isinya Islami. Itu lebih baik. Karena di zaman sekarang ini banyak fitnah-fitnah. Dibuatlah yayasan menjadikan anak Islam kafah. Wah, radikal, radikal. Nah, itu masajid nanti ate bukit di mande itu, itu tempek radikal tu. Apalagi yang menandatanganinya Ustaz Radikal pula. Untung ada tanda tangan Pak Bupati di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ingin saya ingatkan kepada kita semua, bahwa dengan adanya yayasan ini, jangan ragu, jangan takut, jangan nanti terprovokasi. Berapa kali Pak Bupati tadi menyebut, jangan mau termakan isu-isu, jangan mau termakan hoax-hoax. Sekarang banyak orang suka makan isu, makan hoax. Yang dimakan itu durian, yang dimakan itu lontong, bukan memakan isu dan hoax. Nanti tahun 2020 sudah kan? Nanti maksudnya penerimaan siswa baru bulan Juni, karena awal tahun ajaran baru bukan Januari, bulan Juni akan diterima 30 anak belajar di pesantren ini gratis. Gratis. Di tampek lain, penerimaan siswa baru biaya daftar ulang 20 juta. Anak siapa yang bisa sekolah 20 juta? Ambo dosen. Tahu arti dosen? Gajinya 2 sen. Gaji pokok 3 juta. Uang tunjangan 3 juta. Gaji 6 juta. Biaya anak sekolah daftar ulang 20 juta. Anak sialan bisa sekolah pendidikan agama. Datang yayasan di Mande, pesisir selatan. Dibuka pesantren, megah, mewah, cantik, indah, free, gratis. Hebat apa tak hebat? Oleh sebab itu, bangga tak ama-ama ambo menjadi orang pesisir selatan? Kalau ada orang pesisir selatan tidak bangga menjadi orang pesisir selatan, lawi dake. Paham makasih ambo kan? Orang yang celaka bukan orang miskin, orang celaka bukan orang susah. Orang yang celaka adalah orang yang tidak bangga dengan jati dirinya. Bangga tak menjadi orang Minangkabau? Ambo bangga menjadi orang Minangkabau. Mengapa itu Pak Ustaz? Kama-kama wakpai rumah makan Minangkabau. Ambo pai ceramah ke Sorong. Tahu Sorong? Papua. Dari Sorong naik pesawat ke Fak-Fak.
Ateh Raja Ampat bawah Fak-Fak. Dari Sorong pai ke Fak-Fak. Sampai di Fak-Fak, ambo batanyolah ke orang Fak-Fak. Pak, yo, banyak orang pendatang di Fak-Fak ini. Oh, banyak Pak Ustaz. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak. Kece orang Fak-Fak. Ndak ada di sawinya Minang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak kece. Ada orang Bugis, ada orang Makassar. Tentu ndak di sawinya Minangkabau sakit jua tiawak kan? Jadi yang mau tanya kayaknya orang Minang ndak ada. Orang Minang jangan tanya lagi Pak Ustaz, di mana-mana ada. Oh, rupanya makaswi inyo indak usah disagui lagi. Dek saking banyaknya orang Minang di Fak-Fak. Taraso lama makan awak di situ, dek ada rumah makan awak di situ. Kabarnya kini di bulan pun akan dibuka rumah makan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Minangkabau kebanggaan karena adatnya tidak hilang. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Maka kalau ada yang meragukan cantiknya alam kita akan menjadi musibah, naik tsunami, naik kata emang gulung habis rata dengan tanah, saya yakin dan percaya wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada orang yang beristighfar. Start bulan Juni akan ada 30 anak yang beristighfar di Aceh, beristighfar di bawah, membaca Quran, tahajud tengah malam, witir. Mau tak bapak ibu mendaftarkan anak-anaknya ke pesantren ini? Mau. Dek gratis iyalah. Eh, Ustaz jangan sepele sama masyarakat. Bukan karena gratisnya, tapi karena kualitasnya. Betul? Yayasan meningkatkan kualitas anak Indonesia. Selesai pembahasan pertama, mengapa didirikan yayasan ini? Izinnya dipermudah Pak Bupati, langsung panggil perizinan, langsung kasih tanda tangan, izinkan. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan agama di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat, masuk dalam surga. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Betul? Sekarang banyak prinsip orang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini seluruh bupati-bupati. Ini kameraku banyak banyak bana kamera. Hai bupati-bupati, wali kota, camat-camat yang mempersulit urusan agama, datang kalian studi banding ke pesisir selatan. Mau mendirikan masjid, diminta ini, diminta itu, diminta ini, diminta itu. Memangnya nanti kalian mati mau disolatkan di mana? Mau buat pesantren, minta izin ini, itu, ini, itu. Memangnya pesantren ini tempat maksiat dan dosa? Buatlah, mudahkan izin pesantren. Anak pesantren ini tiap malam, tiap pagi, tiap petang, tiap siang mengalir pahalanya ke makam orang yang mempermudah, yang memberikan tanda tangan di prasasti tadi, dimudahkan Allah SWT. Maksudnya ambo dapat juo itu. Ambo kan ada juo tanda tangan. Padahal ambo ndak ada keraju apa-apa. Nah, nambah izin Pak Bupati. Nah, menegakkan yayasan. Ah, pas acara mari kita panggilkan Ustaz Abdul Somad. Tinggal tanda tangan. Tulisannya lah rancak tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rancak tulisannya. Cuma tinggal titik banyak ndak ado. Ndak ado titik banyak. Aku dipanggil lah. Berikut ini
peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Ada datanglah mau meletak titik ba. Waktu meletak titik ba itu dipoto. Ake cek orang se-Indonesia rancak tulisan Abdul Somad. Padahal ambonan menulis itu. Itulah indah. Bukan tulisan ambo. Itu tulisan Pak Bupati. Itu tulisan Ketua MUI. Itu tulisan masyarakat Minangkabau. Mereka yang menulis, yayasan yang menulis. Abdul Somad hanya meletakkan titik ba. Mudah-mudahan amal yang sekecil itu pun nanti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di tempat lain orang anaknya masuk neraka, ditanya malaikat, kenapa kau pakai narkoba? Nek ndak ada pesantren. Kenapa kau berzina? Karena tak ada masjid. Kenapa kau tak sholat? Karena tak ada guru tahfiz. Maklum, tapi di pesisir selatan tidak ada alasan orang pesisir selatan tidak paham agama. Kenapa tidak ke masjid? Masjid di pesisir selatan nanti insya Allah luar biasa. Ingin masjid yang di atas bukit, iko. Ingin masjid yang di atas lawi. Indah ado alasan orang pesisir selatan tidak memakmurkan rumah Allah. Mau ke atas bukit, ada masjid. Mau ke tengah laut, ada masjid. Mau masjid terapung, ada. Mau masjid, ada. Tak ada alasan sikit pun. Tidak ada alasan anak pesisir selatan tak pandai baca Quran. Pondok tahfiz, ada. Pondok, ada. Tinggal lagi mendaftarkan. Maka kalau ada ibu-ibu tidak mendaftarkan anak-anaknya, orang pesisir selatan nerakanya lebih panas dari tempat lain. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah dibangunkan sedemikian rupa. Ya Allah, mudah-mudahan ceramah ini masuklah hendaknya ke hati masyarakat kita ya Allah. Kenapa jamaah tak ramai? Jamaah sengaja dibuat tidak ramai, tidak diumumkan, tidak banyak balehonya. Kenapa? Saya pun tak tahu. Tapi yang jelas acara ini ditonton oleh 2 juta orang lebih insya Allah. Amin. Di mana? YouTube, subscribe, like and share. Wahai seluruh kaum muslimin muslimat di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, Brunei Darussalam, Kuala Lumpur, kalian mau menikmati indahnya pantai pesisir selatan, datanglah kalian nikmati sholat di Masjid Raya Mande. Tengok tanda tangan Bupati dan Abdul Somad di prasastinya. Stres, apa tak stres? Di kantor banyak tugas, di jalan macet, ingin jalan-jalan macet, panas, maka mereka liburan. Mau liburan ke sana takut banyak dosa, banyak maksiat. Mereka ingin liburan wisata religi. Sambil liburan menengok pantai ada anak-anak hafal Quran. Hatinya yang banyak bergejolak. Begitu mendengar bacaan Quran tadi, Pak Bupati langsung mengaku, keluar setan-setan. Yang saya sampaikan tadi ini betul atau Bapak Ibu menengok sendiri? Menengok kan? Pak Bupati ngomong gitu tadi kan? Mendengar Ananda baca Quran tadi, keluar setan-setan. Rupanya kalau sudah setan keluar, duit dari dompet pun keluar. Apa maknanya? Apa makna cakap saya ini? Kalau ada orang tidak keluar duit dari dompetnya untuk sedekah, berarti setannya belum keluar. Keluar fiti Pak Bupati tadi. Nampak tamu keluar dompetnya dari muka. Langkah dua, dalam hati yang mak banyak mana dompet Pak Bupati. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita pagi menjelang siang ini
Kenapa bahagia betul Ustaz Somad? Siapa yang tak bahagia menengok masjid secantik seindah ini ada di atas bukit? Pandang ke kanan, bukit tinggi menjulang. Pandang ke kiri, lautan terhampar. Ada masjid rumah Allah, karpetnya cantik. Saya pernah juga ceramah di masjid, karpetnya cantik. Tapi sebelum naik ke atas, pengurusnya berbisik dulu, "Ustaz, tolong, ini karpet masih utang." Pernah mau ceramah di masjid, ujung-ujungnya kok, "Ya dana, ya dana." Ngomongnya, "Ya dana, ya dana, ya dana." Iko masjidnya cantik, karpetnya tebal, tidak ada penggalangan dana. Tadi malam ceramah tak ada penggalangan dana. Siang ini ceramah tak ada penggalangan dana. Anak-anak sekolah gratis. Baru saya tahu, rupanya masyarakat pesisir selatan ini kaya-kaya semua. Betul? Tapi dia tidak sombong. Kalau ditengok ibu-ibu ini, tak ada yang gelang emasnya besar-besar. Tak ada yang rantai emasnya. Ah, tengok, langsung diangkat ibu. Tak ada. Di tempat lain, galang, gadang, subang, gadang, sampai di siku dipakai rantai kaki, gadang, sebentar-sebentar, jam berapa ya, rupanya sadonya imitasi hutang. Apa bukti kau kaya? Bangun masjid yang besar. Apa bukti kau kaya? Gratiskan sekolah tahfiz. Apa bukti kau kaya? Berangkatkan mereka umrah. Apa bukti kau kaya? Gaji imam-imam masjid. 20 imam masjid digaji. Mudah-mudahan ke depan, bukan cuma masjid-masjid kecamatan, masjid-masjid kelurahan, masjid-masjid desa, semua imam-imam ini ditingkatkan kualitasnya insyaAllah. Amin. Duitnya dari mana? APBD. Sudah ditambah, diminta lagi Bapak Ketua MUI, tambah lagi. Barulah masjid kita makmur, imamnya lulus fit and proper test. Amin. Ini kadang imam-imam ini lebih banyak lo batuknya dari ayatnya nih. Alhamdulillah. Salah siapa? Kalau kita komplain ke masyarakat, Pak, mana inyonan maju? Syukurnya mau maju Pak Ustaz. Kalau inyo tidak maju, tidak ada sholat berjamaah di masjid kami. Tapi alhamdulillah, dengan adanya itu, maka nanti akan ada pula fit and proper test imam. Setuju? Berkualitas masjid, berkualitas imam, khotib-khotibnya berkualitas, anak-anaknya hafal Quran. Siapapun wisatawan yang datang tidak akan menggoyahkan. Itulah tujuan kita. Karena hidup ini sementara, kita akan mati, tapi ini akan kekal abadi. Abdul Somad kalau mati, insyaallah tahun 2020 30 anak, 2021 30 anak, 2022 30 anak, SMP 3 tahun, 2023 30 anak, 2024 30 anak, 2025 30 anak, 120 hafal Quran, 2026 keluar alumni pertama. Mereka hafal Quran, 120 anak hafal Quran, sebulan khatam 2 kali, setahun khatam 24 kali, karena orang hafal Quran sehari mesti mengulang hafalan 2 juz. Kalau tak diulang 2 juz, lupa. Maka anak ibu yang hafal Quran, anak bapak yang hafal Quran, sehari mengulang hafalan 2 juz, sebulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam. Ibu berapa jus? 3 jus Pak Ustaz. Jus mangga, jus melon, jus apel. Maka kalau mau amal unlimited yang tak putus, beramallah dengan anak soleh. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh. Kalau ada di antara kita yang amalnya bagus, rajin baca Yasin, putus,
tapi dengan anak hafal Quran. Satu-satunya cita almarhumah ama ambo nan dak bisa ambo wujudkan mungkin itulah. Inyo ingin ambo doktorandus. Aku ingin kau doktorandus mat. Kuliah ambo ke Mesir, indak dapat doktorandus LC. Pai ambo ke Maroko, indak jo dapat doktorandus MA. Pulang dari Sudan, indak jo dapat doktorandus. Tak sampai cita-cita. Ingininnya ambo hafal Quran. Sampai ke Mesir wajib ngapal Quran 1 tahun 2 juz. Di Al Azhar 4 tahun 2 juz 2 juz 2 juz 2 juz. Naik pesawat mencari pramugari hilang 4 juz. Betapa menghafal itu susah, tapi menghilangkan hafalan mudah. Di bumi Minangkabau tidak akan hilang hafalan, karena orang Minangkabau menutup aurat, ke atas berjilbab, ke bawah berbaju kurung. Apa nama bajunya? Gamis panjang baju kurung. Kenapa disebut kurung? Tekurung lutuiknya. Alhamdulillah. Jaga sakautu ila waqi'in. Aku melapor ke guruku Imam Waqi', ke Cik Imam Syafi'i. Ambo melapor ke guru ambo Imam Waqi', su'a' imzi, hafalan ambo rusak, hafalan ambo error. Mangga rusak hafalan. Mato mancaliak maksiat. Li'anlal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yudalil asi. Allah tidak akan berikan cahaya pada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka ibu jaga, tetap pakai jilbab panjang, tetap pakai gamis, tetap pakai baju kurung. Anak ketek pun dipakaikan baju panjang, baju kurung. Kelas 3 man, suara qariah bagus. Dipanggil Pak Bupati, ditanya deh Pak Bupati, apa cita-citanya? Jadi apa tadi? Dokter. Ambo dari ketek ambo kalau ditanya di orang, ambo dengar kalau anak-anak tu ditanya, mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Dokter. Ambo heran, ambo suka penasaran. Mangga anak-anak ketek kalau ditanya ingin jadi apa? Jadi dokter. Kini baru ambo paham. Tukang. Mangga Ustaz tiba-tiba ingat tukang sebab itu ada bangunan alun-alun selesai. Tukang. Dari pagi memukul pakai martil gadang, basi martilnya, tangkai nyorotan, memukul lantai, dinding, paku sampai sore, gaji 100.000 saja. Tapi dokter martilnya ketek. Dipukulnya lutui. Ah, 7 juta. Tukang jaga malam, ini saya yakin ada petugas jaga malam, betul? Takut ada maling pencuri. Jaga malam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Menjaga malam, sebulan 3 juta. Senter besar, batunya 6, baterainya 7. Dokter, senternya ketek. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulutnya, Pak. Hah? 5 juta. Banyak pula pasien itu nanda amu menutupi mulut. Waktu disuruh buka, takutnya tutup. Sebab buka 5 juta, tutup 6 juta. Buka tutup, sabalih juta. Ibu mau anaknya jadi dokter? Malu. Walaupun dia jadi dokter nanti, insya Allah duit hasil dari kerja keras dokternya itu, duitnya akan dia pakai untuk membiayai tahfiz Al-Quran gratis. Jadi polisi dia, hasil dari kerjanya akan dihibahkannya, akan disedekahkannya. Jadi tentara dia, jadi hakim dia, jadi jaksa dia, jadi pengacara dia. Itu hanya sarana wasilah cari duit, tapi hasil duitnya untuk menyekolahkan anak gratis, yatim, duafa, fakir, miskin. Setuju? Jadi jangan lagi bayangkan anaknya di mana? Sekolah hafal Quran.
Untuk apa sekolah ngapal Quran? Paling-paling nanti jadi imam terawih. Ini mindsetnya harus dibetulkan. Mindset, main otak, set setting. Main otak, set setting. Harus disetting, diatur otaknya. Karena sekarang ada juga orang mindset, main otak, set setan, mindset otak setan. Harus diluruskan kepalanya. Bahwa penghafal Quran bisa jadi polisi. Betul? Penghafal Quran bisa jadi angkatan laut. Ibu bapak nonton video kemarin yang tes angkatan laut, angkatan udara, penghafal Quran. Tegap, gagah, perkasa, muda, ganteng, suruh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Baru bismillah lah lulus. Bangga tak kalau polisi kita hafal Quran? Bangga tak kalau tentara kita hafal Quran? Bangga tak kalau dokter kita hafal Quran? Dokter masuk ke dalam ruang ICU pakai jarum suntik, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hilang setan-setan. Tiba-tiba masuk bok dokter, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu. Lubang anting telinganya segadang lubang hidung. Kuku hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Masuk ke dalam ruang pasien. Ini sakit. Nanti 3 hari lagi kumat. Datang diabetes, datang jantung koroner. Sebelum disuntik lah mati duluan. Bertambah penyakitnya. Oleh sebab itu, dokter hafal Quran, tentara hafal Quran, polisi hafal Quran, pengacara hafal Quran, jaksa hafal Quran, hakim hafal Quran. Itu akan lahir dari bumi pesisir selatan. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada. Mana mungkin lahir dari bumi pesisir selatan hakim hafal Quran, pengacara hafal Quran, jaksa hafal Quran, bupati hafal Quran. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Sekarang tahun 2020 dia kelas 1 SMP. 2020 kelas 1 SMP. SMP berapa tahun? 3. SMA berapa tahun? 3. S1 berapa tahun? 4. 2020 kelas 1 SMP. 2030 dia sudah selesai S1. Ikut dia pilkada, dia bisa jadi bupati. Ikut dia tes PNS, dia bisa jadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Ikut dia tes polisi, tentara, hakim, jaksa. Maka 2030 alumni-alumni yang tegak Abdul Somad pagi ini, mereka yang akan menjadi pemimpin pejuang, pelanjut tongkat estafet 10 tahun yang akan datang. Takbir. Kenapa semangat betul Ustaz Somad? Bukan semangat, kepanasan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jaleh suaramu, jaleh, jaleh tendangan. Sebab orang kalau harus salapan pagi biasanya tidak jaleh tendangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi tidak bisa sendirian. Yayasan tidak bisa sendirian. Ini bangunan cantik ini karena ada bersama, ada tiang, ada dinding, ada lantai, ada atap, ada pondasi, tiang. Di dalam tiang ini ada besi. Di dalam tiang ini ada besi. Di dalam tiang ini ada kerikil. Di dalam tiang ini ada pasir. Tapi yang nampak di luar yang paling murah, cat. Bayangkan kalau besi menampakkan diri keluar. Pernah ke masjid menengok besi keluar? Pernah? Masjid belum siap? Tuh di luar tuh nampak. Yang nampak di luar yang paling murah, cat. Besi mahal, kerikil mahal, pasir mahal,
yang paling murah itu yang nampak di luar. Maka jangan heran nanti yang nampak di TV Abdul Somad. Abdul Somad lah yang paling murah. Abdul Somad yang paling ringan, 49 kilo. Siapa yang menyumbang? Siapa yang membangun? Tak tahu kita. Mungkin mereka tak mau disebut namanya. Paham isi ceramah hamba kau? Kita harus bekerja sama. Yang sanggup ngasih semen, kasih semen. Yang sanggup kasih kerikil, kasih kerikil. Yang sanggup kasih cor, kasih cor. Jangan bangunan sudah selesai baru datang petantang petenteng. Ah, nampaknya tiang kau tidak lurus kan? Nanti kalau ada jamaah model begitu, ngasih semen tidak, ngasih batu tidak, ngasih kerikil tidak, masjid sudah selesai baru datang petantang petenteng. Antuk kan kepalanya ke tiang. Biar lurui isi utak. Kok kare bu ya aku. Ambo kok sebenarnya suara jangan kare. Hati selembut sutra. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa mikrofon ini bisa dipegang oleh Ustaz Somad? Karena ada lima yang bekerja sama. Dan dia tidak sama besar, dia tak sama tinggi, dia berbeda-beda. Dengan perbedaannya itulah dia bisa memegang mikrofon ini. Betul? Ada telunjuk. Telunjuk ini penting. Siapa telunjuk ini? Telunjuk ini pejabat-pejabat. Dia kalau udah sekali tunjuk jadi, keluarkan izinnya. Aspal. Kalau ambonan menunjuk aspal, apa tambah banyak lubang. Penting enggak telunjuk ini? Penting. Yang kedua, apa ini? Anak muda. Anak muda suka pakai perhiasan. Ambo sebenarnya ingin menunjukkan cincin ambo ini. Kok cincin kok mahal, Bu? Namanya zamrud. Ambo tanya-tanya di toko di atas 30 juta. Banyak piti, Ustaz. Iko dikasih urang. Telunjuk pejabat-pejabat. Yang punya jabatan, pakai jabatanmu buat pesantren, buat masjid, bebaskan tanah, keluarkan izin, mudahkan urusan pesantren, mudahkan urusan gaji imam, keluarkan untuk santri, keluarkan. Pakai lagi telunjuk, masih bisa pakai. Jangan udah pensiun baru nunjuk. Selagi telunjuk masih berkuasa, bapak jaksa, bapak hakim, bapak bupati, bapak wali kota, pakai telunjukmu selagi masih laku. Betul? Nanti ada masanya telunjuk ini tak laku lagi, tinggal atahyatu. Saya pernah diajak oleh tiga orang bapak, satu bapak, dua bapak, tiga bapak, menghadap ambo, maduknya ke ambo. Apa katanya? Ustaz Abdul Somad, mari kita goncang Indonesia. Tapi tanganinya lah berguncang. Lah tu. Dalam hati ambo, kau kalau ambo kareh kau mati nampak. Selagi telunjuk masih berlaku, pakailah telunjuk ini. Pakai, pakai telunjuk ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Anak muda, jangan sampai anak muda dirusak oleh narkoba, dirusak oleh HIV AIDS, dirusak oleh pergaulan bebas, dirusak oleh pacaran, dirusak oleh maksiat, dirusak oleh dosa. Selamat pemimpin, selamat anak muda. Tapi di antara pemimpin dan anak muda, ada yang posisinya di tengah. Dia mesti di tengah. Dia tidak boleh miring ke kanan, dia tidak boleh miring ke kiri. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tak boleh miring ke kiri, ulama tak boleh miring ke kanan, ulama tak boleh miring pada jabatan dan kekuasaan, ulama tak boleh miring. Ulama hanya memperjuangkan agama Allah. Tiga: penguasa, anak muda, ulama. Iko siapa kau? Amak-amak. Amak-amak kau suka dipuji. Masya Allah, lontong sayur katupek gulai paku. Masin. Ibu suka tak dipuji-puji? Suka tak? Suka kan? Malu. Pejabat punya kekuasaan, ulama tak memihak.
anak muda. Lalu yang ini siapa? Bayangkan kalau kelingking tak ada, gimana ngarep hidup? Fakir miskin. Jangan sepelekan fakir miskin. Mereka tak punya jabatan, mereka tak punya kekuasaan, tapi mereka punya doa mustajab. Kalau sekali mereka berdoa kepada Allah, bergetar tiang aras. Maka jangan zalimi orang tak bisa dia menyekolahkan anaknya karena dia miskin, dia susah, dia tak ada apa-apanya. Tapi jangan sepelekan dia. Ini salah satu tujuan pesantren ini didirikan untuk apa? Anak yatim, anak fakir, anak miskin, anak duafa, anak tak mampu, daftarkan kemari gratis 30 orang. Kalau lebih daripada itu, minta sama Pak Bupati. Ya Allah, orang-orang yang sudah berbuat baik ini, balaslah kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ustaz Abdul Somad hanya datang pembukaan saja, tidak. Ini salah satu doa saya yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini saya kalau datang ke acara-acara, Ustaz Somad, tolong letakkan peletakan batu pertama. Ambo bolak-balik ceramah, ambo sampaikan, tolong kalau mau bangun masjid, jangan undang Abdul Somad untuk meletakkan batu pertama, karena banyak batu pertama yang ambo letakkan indak bertambah-tambah. Rupanya doa saya dikabulkan di pesisir selatan. Ambo diundang di pesisir selatan, bukan meletakkan batu pertama, penanda tanganan prasasti. Sajilah jadilah gadang pun. Beko bulan November, peresmian Masjid Terapung di pesisir selatan. Masuk rasul-rasul terbayang ambo berjalan di atas lawi. Mudah-mudahan tersampai niat baik awak insyaallah. Amin. Rasul-rasul ndak sabar lo ambo November 2020. Tidak sabar ingin melaksanakan niat baik itu, baik apa tak baik? Baik. Jangan tunda-tunda niat baik. Jangan tunda-tunda yang mau mewakafkan tanah, wakafkan. Ini motivasi ini. Ada di antara ibu yang tanahnya banyak, ada di antara bapak yang tanahnya banyak, langsung hari ini juga datangi ketua majelis ulama, datangi Pak Bupati, datangi ketua yayasan, serahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum BPN. Waalaikumsalam. Ini kami baru dapat wakaf tanah 5 hektar. Mantap. Tolong cek surat tanah bermasalah. Assalamualaikum Bapak yang mewakafkan tanah. Waalaikumsalam. Ini tanah yang Bapak wakafkan 5 hektar kemarin bermasalah. Dek, bermasalah. Itu lama aku ambo wakafkan. Banyak orang kini berbuat baik tapi karena ada udang di balik bakwan. Kita salat usolli fadz zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sama wadin adai fadz syahr ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku wakafkan tanah iko lil banyak masalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh yayasan yang direstui oleh bupati, yang disupport oleh Kapolres, yang dibacking oleh Pak Dandim, yang dibela oleh Forkompinda, yang direstui dengan doa oleh Majelis Ulama, yang datang Abdul Somad menyampaikan tablik akbar, semua amal kita ini menjadi amal jariah. Mati Abdul Somad, meninggal Abdul Somad di Pekanbaru, tapi 30 anak nan membaca Quran di pesantren Iko, mengalir pahalanya ke Pekanbaru. Alun mati lah. Jadi ustaz itu apa yang dicari? Jadi ustaz itu apa yang dicari? Kaya? Tidak. Viral? Askete. Jadi ustaz itu apa yang dicari? Jabatan? Tidak ada. Apa jabatan? Ambo gini tidak ada jabatan. PNS pula lape. Tidak ada apa-apa.
jadi ustaz itu cuma satu saja. Membaca Quran anak-anak tu di tengah malam pasandanya ke tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Menetes ke makam Abdul Somad. Itu nan dicari. Makanya beko tausiah. Siang iko ambu akan tausiah di Padang. Beko malam tausiah. Besok di Bukit Tinggi. Tanggal ampe tausiah di Payakumbuh. Apo tausiah-tausiah iko? Adonan dapat hidayah mengalir. Adonan mendapatkan hidayah mengalir. Tapi apakah hanya ustaz saja? Tidak. Polisi pun kalau dengan jabatannya membangun masjid, mengalir apa tak mengalir? Tentara ketika dia masih menjabat didirikan masjid, mengalir apa tak mengalir? Ambo baru aja diundang oleh Direktur Keuangan TNI ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia meresmikan masjid di Jakarta. Tentara ketika masih ada jabatan ini Pak Ustaz, kami buat masjid tentara pernah ambo resmikan, masjid polisi pernah ambo resmikan, masjid di dalam LP pernah ambo resmikan, sekarang masjid di atas bukit ambo resmikan, bulan 11 nanti masjid di atas laut ambo resmikan. Tanggung-tanggung kau bukan Ustaz ece-ece kau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang tak terhingga ini jangan cukup hanya sampai di sini. Ramaikan dengan sholat berjamaah. Apalah kekurangan masjid ini lagi? Tak ada kekurangan. Tak ada kekurangan masjid ini Pak. Tak ada kekurangan masjid ini Bu. Terbalik. Tak ada kekurangan masjid ini Bu. Tak ada kekurangan masjid ini Pak. Kadang kita pernah sholat di masjid, Allahu Akbar, taga awak dipagangkan yang pasir, nek lantainya masih kasar, kok karpet begitu indah, masjidnya warna hijau pula, iko ndak ada terkait dengan partai kan? Ini tidak ada hubungan dengan partai politik, dengan apapun. Kenapa dibuat warna hijau? Karena Nabi paling suka warna. Kubah Nabi Masjid Nabawi warna. Lantai karpet Taman Raudhah warna. Kalau awak menyumbang piti pakai warna. Ini hijau boleh. Hijau 20.000. Masya Allah, tabarakallah. Hebat masyarakat Minangkabau. Ingat dia warna-warna piti. Kadang ditampak lain, warna entah ada Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan resminya masjid ini, maka tidak ada halangan. Siapapun wisatawan yang datang, hai orang Riau, BM, hai orang Sumatera Utara, BK, hai orang Jambi, BH, hai orang Lampung, hai orang Bengkulu, nak lu ingat ambo apa platnya? Datanglah ke dari muka-muka Bengkulu, datang kemari. Dari Jambi, datang kemari. Dari Riau, datang kemari. Dari Sumatera Utara, datang kemari. Jangan takut kalian masalah makanan halal. Jangan takut kalian masalah hotel syariah. Jangan takut kalian masalah sholat masjid cantik. Kalau kalian mau menyekolahkan anak, takut kalian anak kalian menjadi sekuler, menjadi komunis, menjadi PKI, antarkan anak kalian ke pesisir selatan. Takbir. Membesarkan anak, sayang sama anak, bukan diletakkan di celah ketiak. Kenapa yang diterima di sini SMP Pak Ketua Yayasan? Ambo tanya Pak Ketua Yayasan, kenapa yang diterima di sini SMP Pak Ketua Yayasan? Apa kata Pak Ketua Yayasan? SMP masih rabung Ustaz. Rabung, tahu rabung? Membentuk anak dari rabung. Rabung buluh. Kalau dia masih rebung, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat membule. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, dua kemungkinan. Kalau indak inyop, patah kepala awak nan pacah. Rabung dibentuk di sini. Rabung diajak mengapa Quran. Rabung diajak sholat subuh berjamaah. Rabung yang bisa dibentuk
mudah hamba berceramah tentang rabung. Dek awak selalu menggulai rabung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah masjid ini cantik, indah, ramaikan, anak-anak daftarkan, maka pesantren, Pak Ketua Yayasan, di mana pesantrennya nanti? Di atas. Artinya di atas, anak-anaknya sehat. Kenapa sehat? Sholat di atas, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, sehat. Dan tua-tua nyanyi kuih. Khawatir kumat sakit jantung mati mendadak. Sehat badannya, sehat otaknya. Kira-kira kalau anak ibu sekolah di sini, hafal Quran, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 30 juz, naik turun 6 tahun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ikut tes polisi, ikut tes tentara, disuruh lari, lulus apa tak lulus? Lulus. Tes dia tentara, coba kamu naik tangga. Kecil gitu. Ini 6 tahun lah naik turun, naik turun. Kira-kira kalau anak ibu, anak bapak disekolahkan di sini, pandai tak berenang dia? Laki. Sama lumpek lah. Badannya sehat, bisa berenang, bisa lari naik bukit, otaknya sehat, hafal Quran, sholat berjamaah. Ada kurangnya lagi? Tak ada kurangnya lagi. Kalau kurang juga, oh, tak tahu kita. Ibu bapak sayang sama anak, tapi nanti dia pergi ke sekolah, jam 12 dia pulang, cabut sama kawannya, pergi ke mall, diberinya lem kambing. Mabuk lem kambing. Rusak sudah generasi kita. Narkoba kelas bawah, lem kambing. Narkoba kelas atas, kopi dicampur sama spiritus, minum. Bukan mabuk, mati. Tidak ada jalan lain menyelamatkan generasi bangsa kecuali pondok pesantren. Setuju? Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak Indonesia dari narkoba, geng motor, HIV AIDS, LGBT, bencong. Tidak ada jalan lain kecuali pondok pesantren. Yang mau belajar studi banding, datang ke pesisir selatan. Hubungi kantor-kantor terdekat. Apa pula kantor-kantor? Hubungi kawan-kawan, relasi-relasi. Datang kemari, studi banding, sekaligus wisata. Masalah perizinan, tanya Pak Bupati. Masalah keamanan, tanya Pak Kapolres dan Dandim. Masalah tanah urusan wakaf BPN, tanya. Wakafkan tanah, sekolahkan anak. Inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti, insyaAllah. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ada orang Minangkabau merantau ke Aceh. Sampai di Aceh, belajarlah kepada gurunya. Nama gurunya, ambolah sampai ke makamnya. Ketika datang tsunami, tahu tsunami? Tsunami itu padusi. Kalau laki-laki Sumanto. Datang tsunami, mak. Amak, tsunami itu mak. Ayah dari Lawik naik ke Aceh, tsunami. Abi, pembangkit tenaga listrik dari Tanah Lawi naik ke Aceh kota Banda Aceh. Mudah-mudahan awak ada rasa kipai ke Banda Aceh. Kapal laut nan gadang dari Basi di Tanah Lawi kinilah di tengah kota di Banda Aceh. Tapi ada satu makam indak kanai
Makam siapa? Makam Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Siapa namanya? Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Suatu ketika Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili makan sirih. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili makan sirih. Dia sedang makan sirih, jatuh tepak sirihnya. Basuawak tepak sirih. Tampek pinang, gambe, kapur, jatuh ke dalam. Jatuh ke dalam tampek ciri. Septi tank, WC, jatuh tampek sirih Syekh Abdul Ra'ub Singkili ke dalam septi tank, habis menggulung ke bawah. Ditanya oleh Syekh Abdul Ra'ub Singkili, siapa murid-murid ambonan dia mambiknya ke bawah? Sadonya mencalik. Datanglah satu muridnya, masuk ke dalam. Dia ambiknya tampak sirih Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, dibawanya ke atas, dibarasiahkannya, dicucinya, diserahkannya balik ke Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Okey, Cik Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, kalau ambo mati, maka murid ambo ikolah penggantinya. Kalau inyo berceramah, seolah-olah ambo nan bakato. Kalau inyo mengecek, seolah-olah itu kecek ambo. Apa nan terjadi? Sampai hari ini, tahun 2020, makamnya sampai hari ini tetap ramai dia ziarahi orang. Sia murid Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili itu, itulah Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan, murid langsung dari Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Kalau mau tahu kisahnya, baca buku biografi ulama-ulama Nusantara yang ditulis Syekh Hawas Abdullah dari Pontianak. Gurunya orang Aceh dan menulis kisahnya orang Pontianak. Pontianak itu Kalimantan Barat, bukan hantu. Dengan hantu itu kuntilanak. Apa maknanya? Anak-anak awak dakekkan pada ulama. Dakekkan pada ulama, itulah yang akan kekal abadi. Mana orang-orang kaya zaman Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili tak dikenang zaman dan masa? Mana orang-orang pejabat-pejabat zaman Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili tak dikenang zaman dan masa? Tapi Syekh Burhanuddin Ulakan sampai hari ini kuburnya tetap ramai dia ziarahi orang. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, Basapa, bahasa Arabnya Safar, Muharram Safar, orang Arab Safar, susah orang awak menyambut Safar, Basapa, bersafar, berziarah di Rabu terakhir di bulan Safar. Karena musibah paling banyak selama setahun itu paling banyak diturunkan di bulan Safar, bulan Naas, Rabu terakhir. Memohon doa kepada Allah Ta'ala di makam wali Allah. Apa yang terjadi? Dijauhkan negeri kita. Musibah gunung meletus mengerikan, musibah tsunami mengerikan. Tapi ada musibah yang lebih mengerikan. Anak kita bentuknya sehat tapi otaknya hancur karena sabu-sabu. Ibu mau anaknya ganteng, senyum, tapi sakau? Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari sakau, ya Allah. Maka bercerita tentang bumi Minangkabau, bercerita tentang Syekh Burhanuddin Ulakan, bercerita tentang tarekat Naksabandiyah Satariyah, jangan menggurui orang Minang tentang agama, sama mengajar itik berenang. Jangan mengajari orang Minang tentang agama, prestasi orang Minang sampai ke Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram sekarang Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram Syekh Mu'aikli, Imam Masjidil Haram Bandar Balilah, Imam Masjidil Haram. Tapi dulu 1916, siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, Minangkabau.
Bangga tak punya imam Masjidil Haram dari bumi Minangkabau? Kalau ada anak Minangkabau ditanya cita-citanya, apa cita-citamu nak? Mau jadi imam Masjidil Haram. Masuk akal apa tak masuk akal? Bisa tak terulang kembali? Bisa, karena Minangkabau pernah punya sejarah 1916 menjadi imam Masjidil Haram. Namanya Ahmad Khatib, nama ayahnya Abdul Latif, kampungnya Bukit Tinggi, merantau ke Makkah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Menikah dengan anak gadis yang cantik, anak dari Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Syekh Sulaiman Al-Kurdi penguasa sukses di kota Makkah, dakek dengan Raja Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah. Dibawa ke istana solat, yang menjadi imam adalah Syarif. Waktunya jadi imam, ditakdirkan Allah salah membaca. Sultan jadi imam salah baca, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai solat, dialog-dialog, terpukau dengan Syekh Ahmad Khatib, diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Ambo tulis dalam disertasi ambo satu halaman biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Mengkawawi, guru dari Syekh Hasyim Asy'ari. Kebetulan ambo menulis tentang Syekh Hasyim Asy'ari, maka ambo tulis guru-guru. Guru-guru Syekh Hasyim Asy'ari salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Mengkawawi. Diakui bukan oleh ulama Indonesia, ulama dari Makkah. Nama kitabnya Alamul Makkiyin, tokoh-tokoh Makkah ditulis besar-besar. Syekh Ahmad Khatib Al-Mengkawawi. Bangga tak jadi orang Minangkabau? Bangga. Kalau ada orang Minangkabau yang tak pandai baca Quran, apindahlah capek-capek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah yang dapat saya sampaikan sesuai di mana-mana. Macam tadi malam juga, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua insyaAllah. Banyak kata-kata saya ini yang kasar, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silam salah Abdul Somad? Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majlis ilmu, dihadiri oleh para malaikat, mari kita doakan pondok pesantren dan anak-anak kita dengan kemuliaan surat Al-Fatihah.